Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salaman ala Rasulillah, syukran la ilaha illallah, syukran la Muhammadin abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati kakanda Kojana Tua ataupun ama panggilan yang salah satu penggerak media sosial, juga tokoh Gayung yang tulisan beliau tidak banyak. Saya sering mengikuti itu tulisan beliau. Saya sangat tersalut dan respect kepada beliau. Yang kami hormati kepada senior-senior kami, juga pejajaran kami yang hadir bersama kita di sini, sumber daya alam. Sebelum saya melanjutkan apa yang disampaikan, sedikit saya mau mengulang sedikit tentang Aceh Tengah. Terus terang, walaupun dapil saya di Kabupaten Aceh, mewakili Kabupaten Aceh Tenggara dengan Gayus, tapi saya lebih 30 tahun saya berada di Takengon, dan sampai saat ini juga saya masih di Takengon, dan anak saya juga masih berktp Takengon. Hanya kami berdua saja yang dari Kota Cani sampai hari ini. Aceh Tengah, terbentuknya Aceh Tengah itu kalau tidak silap saya pada tahun 1948 dan menjadi kabupaten pada tahun 1956 dengan wilayah 3 kewedanan Aceh Tengah. Aceh Tengah beribukotakan Takengon, Gayeulos di Gayeulos, dan kewedanan Tanah Alas di Kota Cani. Pada saat itu sulitnya transportasi antara Aceh Tengah Takengon dengan kewedanan Tanah Alas dan Gayeulos. Dan aspirasi masyarakat pada tahun 1974 Aceh Tengah Mekah menjadi 2 kabupaten. Takengon tetap kewedanan Takengon menjadi Kabupaten Aceh Tengah, dan juga Tanah Alas beserta Gayeulos menjadi Kabupaten Aceh Tengah. Nah, ini sekelumit cerita saya sampaikan. Ini masalah undang-undang pemerintahan Aceh hari ini dan ke depan. Tentunya banyak sekali undang-undang yang sudah dilahirkan oleh DPR, tapi belum berjalan sebagaimana mesti yang kita harapkan. Salah satu undang-undang itu yaitu seperti undang-undang bendera dan lambang. Padahal undang-undang nomor 3 tahun 2013 sudah disahkan oleh DPR. Jadi baru-baru ini keluar surat dari Mendagri bahwa Mendagri pada saat itu yaitu Cahyokumolo menandatangani surat itu, mengirimkan surat ini kepada Presiden bahwa membatalkan kanun nomor 3 tahun 2013. Tentunya elit politik Aceh, eksekutif legislatif, tentunya berat. Artinya kok pusat itu mengambil keputusan itu sepihak, tidak melalui diskusi ataupun pertemuan. Nah, pada saat itu pemerintahan Aceh dan eksekutif legislatif bertemu, berdiskusi, sehingga pada saat itu melahirkan ada 4 poin. Saya tulis di sini ada 4 poin yang dilahirkan pada saat itu antara pertemuan saat itu BLT Gubernur dan DPR, di mana pada saat itu pihak eksekutif dihadir oleh BLT Gubernur Nur Aceh, Nota Dinas Sekda, staf ahli gubernur bidang keistimewaan, dan kepala Kesbangpol di Mas Aceh. Dari DPR, ketua DPR serta ketua Komisi 1 dan anggota pada saat itu. Yang melahirkan 4 poin itu yaitu pemerintahan Aceh dan DPR sampai saat ini belum menerima salinan secara fisik dan administrasi surat pembatalan kanun Aceh nomor 3 tahun 2013.
Dua, pemerintahan Aceh dan DPR Aceh sepakat penyelesaian polemik surat Kemendagri Republik Indonesia, bertemu langsung dengan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri dalam waktu dekat. Yang ketiga, seiring berjalannya waktu, pemerintahan Aceh dan DPR melakukan langkah guna memverifikasi keaslian surat dari Kemendagri Republik Indonesia. Yang keempat, yang terakhir, pemerintah Aceh dan DPR Aceh menganggap Kanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh masih secara sah menurut hukum. Sehingga Bapak Presiden Republik Indonesia memerintahkan langsung kepada Bapak Muldoko untuk membicarakan penyelesaian konflik tentang kekhususan dan kewenangan Aceh ke depan. Berhubung karena tahun 2020 pandemi melanda negeri kita, sehingga untuk sementara pembahasan ditunda, belum dilanjutkan. Nah, baru-baru ini kita juga digegerkan dengan lahirnya Undang-Undang Minerba oleh Kementerian SDM Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020. Menurut keterangan Direktur Pembinaan dan Pengusaha Batubara di Kementerian SDM Republik Indonesia, Bapak Sujatmiko, setelah 6 bulan diundangkan, maka kewenangan perizinan diambil alih dari pemerintahan daerah ke pemerintahan pusat. Pihak pusat juga sudah mengirimkan surat kepada seluruh gubernur Indonesia yang isinya bahwa pihak pemerintah daerah harus menyerahkan dokumen tersebut, baik pihak pemerintah provinsi dan kabupaten. Nah, padahal di Aceh juga melalui UPAJ sudah ada undang-undang mineral, yaitu pasal 156 sudah diatur juga di sana di Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006 pasal 156. Di situ disebutkan bahwa seluruh kekayaan Aceh baik darat dan laut itu kewenangan ada di gubernur dan bupati dan wali kota. Nah, selanjutnya masalah sumber daya alam. Sebenarnya terus terang tadi membicarakan Aceh, tapi hari ini saya membicarakan khususnya untuk Gayo dan Aceh Tengah saja, ataupun daerah sekitarnya. Tentunya kita berharap juga untuk Provinsi Aceh bahwa Blok B seyogianya itu dikelola oleh perusahaan Aceh sendiri. Dan banyak hal-hal yang lain juga di bidang kehutanan, tentunya juga kita mengharapkan bahwa itu dikelola oleh perusahaan Aceh. Khusus Laut Tawar ataupun Aceh Tengah, selain daripada kopi, juga buah-buahan dan sesayuran yang ada di Kakengon, tentunya juga dengan kondisi saat ini juga sebenarnya pariwisata bagi Gayo sangat menarik bagi peminat wisatawan baik dari wisatawan lokal ataupun luar yang ingin berdatang ke tanah Gayo. Nah, inilah kesempatan kita sebagai rakyat masyarakat Gayo untuk memanage baik yang namanya pariwisata dengan keindahan Laut Tawarnya, juga dengan hawa yang sejuk, juga bisnis perhotelan hidup juga di sini Pak Odan, termasuk juga kuliner yang namanya ikan depitnya dengan asam jengnya, saya pikir ini membuat selera lidah dari para wisatawan akan kepingin datang ke Aceh Tengah ini. Nah, di samping itu kita perlu juga memberitahukan di sini menurut berita bahwa di Laut Tawar ini juga ada kandungan-kandungan yaitu di bidang pertambangan. Kalau nggak salah saya menurut analisis daripada tokoh bahwa di dalam Laut Tawar ini ada kandungan tanah liat itu sekitar puluhan juta ton kandungan itu, dan ini dipergunakan untuk seperti juga
apa namanya mengilatkan cat, seperti juga permukaan keramik, bahkan pritur. Inilah dasar bahan-bahan tersebut yang ada di kandungan yang di sekitar daripada Laut Tawar. Dan juga ada kandungan marmer ada di sekitar Laut Tawar ini. Nah, kondisi Laut Tawar ini sangat diuntungkan karena adanya jalan provinsi. Kalau nggak salah silap itu ada sekitar 18 km. Jalan ini ada jalan provinsi. Artinya jalan provinsi pasti dibangun dengan APBA di sana. Di sebelah selatan itu ada jalan kabupaten sepanjang 24 km. Jadi kondisi ini ya kita memang harus kita manfaatkan. Artinya keindahan Laut Tawar ini sudah terkenal. Selain kopinya, Gayo ini terkenal dengan Laut Tawar juga. Saya pikir dalam hal ini ya, inilah kita mau mengambil dan memanfaatkan peluang yang ada saat ini. Saya pikir ini pembukaan dari saya. Nah, mungkin nanti kalau ada lain lagi kita sambung. Mungkin hanya ini untuk sementara saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.